Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni kita nak main-main dengan rusa je. Saya baru je menternak rusa ni. Baru je 3 bulan. Baru belajar-belajar. Belajar pun tak ada pergi kursus ke, tak ada apa. Cuma berdasarkan daripada YouTube je lah. Dengan Google. Rusa saya ada 5 ekor je, tak banyak. 4 ekor betina dan seekor jantan. Ni nama dia Mustafa. Ni jinak sikit ni yang jantan ni. Kalau yang 4 lagi ni kurang sikit lah. Tapi dia dah tak takut orang. Tak macam mula-mula masuk dulu. Dia agresif. Sekarang ni dia dah okey dah. Dah santai-santai saja. Ni kita bagi makan napier. Biasa saya bagi makan napier ni petang-petang lah. Dalam pukul 5. Pagi pula saya bagi makan dedak. Dedak dia dah habis. Petang dia makan napier. Kandang saya tak besar. Dalam 35 kali 35 kaki. Tiang saya pakai tiang besi. Tiang pipe. Pagar. Tinggi tiang 8 kaki. Saya beli tiang 9 kaki. Saya tanam 1 kaki. Balankan dia 8 kaki. Jadi dia nak melompat tu tak boleh lah. Sebenarnya tak payah kos bahan macam ni. Sebenarnya kalau kita nak buat lagi murah, lagi senang, kita beli tiang je. Tiang pacak-pacak-pacak. Pasang pagar siklon ni 8 kaki. Ni saya tak tahu. Saya baru-baru belajar. Tapi alhamdulillah lah, rusa saya sehat-sehat, okey. Dia tak. Yang ni dia tak takut orang sangat. Mustafa? Saya punya kandang tak ada bilik gelap lagi. Nantilah next project saya akan buat bilik gelap dekat sini. Ni baru nak belajar-belajar aje. Sini Mustafa. Dia agak garang sikit ni. Sini. Takut tengok tanduk dia ni. Sebab tu anak saya dudukkan luar. Saya tak berani nak bagi dia masuk dalam. Kadang jinak-jinak binatang ni, kita bukan tahu. Ada time dia nak agresif, dia agresif. Belum apa-apa jadi, baik kita berjaga-jaga. Mustafa? Ni anak saya yang namakan dia Mustafa ni. Yang tu betina dah matang lah. Dah boleh mengawan lah selang kita. Tu seko tu kecil lagi tu. Yang ni betina dah matang. InsyaAllah kalau ada rezeki tahun depan beranak lah. Kalau ada rezeki lah. Saya pun baru-baru cuba nak menternak. Ini tempat dia berkubang. Asalnya memang tak ada tempat berkubang. Tapi bila hujan air bertakung, terus jadi tempat dia berkubang sini. Tapi dia seronok. Dia seronok main kubang kat sini. Jadi itu sajalah video saya kali ini.
Selamat menonton. Assalamualaikum.